Adakah benar kitab Tajul Muluk dikatakan syirik dan sesat? Tajul Muluk ni kitab ni kitab Arab pun ada, terjemah pun ada. Tajul Muluk Al-Murassak. Gapo dia tahu? Bidurari wal Jawahir. Tak ingatlah gapo dia tak ingat dah. Kitab ni terjemah macam-macam amalan. Kita nak kata syirik dengan sesat pun sebab ulama-ulama ada rojok juga kitab ni. Sekalipun tak serumah bab, tetapi kitab ni ada hak molek dia juga. Hak syirik, hak sesat ni hamba tak tahulah kata mana tu sesat. Maksud syirik dan sesat bagi pendapat dia ni kata mana. Nah, cuma kitab ni perlu dipelajari. Bukan baca semata-mata. Kerana orang yang belajar sahaja tahu ada kunci-kunci dia, password dia dalam satu-satu keedah. Kita tak boleh belajar. Kita beli buku bab medical, bab perubatan. Kita beli baca bab ni. Bab anatomi, bab darah, bab gapo. Boleh jadi doktor kita? Tak jadi. Bacalah buku doktor cuma mana. Oh, hok ni hok ni. Tak boleh jadi doktor. Ya kena belajar. Ya kena jadi doktor ni. Begitu juga kita nak faham kitab dalam ilmu tip ni, ilmu perubatan ke ilmu falak dalam bab kitab Tajul Muluk. Baca 400 kali kalau tak ada tok guru, tak jumpa cari anak koci. Maka ke mana? Kena belajar. Barulah kita tahu, oh maksud dia lagu ni. Saya baca lagu ni, patutlah sesak pun. Ya lagu ni sebenar dia. Oh, ah, silap ambo. Sebagaimana seorang doktor tak boleh jadi dengan semata-mata baca buku, tak boleh jadi. Engineer tak boleh. Beli buku engineer, cara nak lukis plan. Katok mampu, tak boleh buat. Eh. Bukan kata apa, beli buku resipi ya. Tak si mengaji dengan orang. Oh, buku resipi cara nak buat miam pelapa. Nama. Oh, lagu ni buat lagunya. Kita berah tak kena. Serah tak kena. Goni tak kena. Kabar-kabar nak baca buku goni. Nya tipu demo. Tapi kalau kita mengaji, ni sebenarnya. Memelah mu baca panjang tengok aku tunjuk deh. Oh, gini ya sebenarnya. Ambo baca nampak macam susuk, susung-susung. Memelah kena tulis 1 2 3 sebenarnya awak sekali ya. Tumis sekali nak. Oh, ambo ingat awak susuk. Ah, tengok. Nah, jadi benda-benda ni kena belajar. Ada seorang ni ustaz ni rasa dia lepas Jordan. Oh, sebut lalu lah. Nah, oh. Jordan, dia duduk syamuh bab kitab Tajul Muluk ni sesaklah gapo dia. Ya ada seorang lagi, hok minat kritik bab kitab-kitab lagu ni yo. Nah, banyak dia kumpulan dia ada seorang tu orang Singapura. Nah. Dia minatlah kritik kitab-kitab lagu ni. Cuma hamba pun nak bela sangat pedak, nak lari sangat pedak, nak yes sangat pedak juga. Cuma benda-benda ni kena belajar dulu. Mari bece. Nyange wak study ga. Perangai study ni hamba paling beci sekali. Ni ajaran Yahudi mana tak tahu. Ni universiti aja. Dia mengaji tak ngaji. Ambil ni, siap perhoya. Ambo awak ambil gi dari pustaka. Ambil research dirilah. Eh saya tak erti. Eh mu ada ilmu, kau boleh baca. Ha, belajar dengan tak ada guru. Jadi setah iblis habis nah. Maka budaya lagu ni, ambil buku orang research diri, tiba-tiba kita kata tuan dia sesak. Ai. Dia mau tanya ke dok anak murid dia, orang ambil ibarat kita ni. Oh, saya baca sendiri. Tak mungkin. Ibarat dia kata lagu ni, la ilaha illallah. Eh, macam-macam habis sesak belako buku itu. Eh. Jadi kena banyak itulah, banyak kuat kajian. Banyak belajar.